balik lagi di channel YouTube-nya aku Marissa Caca bersama Ria. Kusak rangku ah. Bos banget. Eh belum mulai udah berantem. Apa yang harus kita lakukan di video kali ini? Tanya cepat dan jawab cepat. Jawab cepat bukan tanya cepat. Oh iya. Mulai ya dari dingin banget Bo. Dari oke, sih dingin banget jadi kita ngeheng. Oke, dari Riches ya. Jawabnya harus jujur dan harus cepat. Jadi penyanyi atau selebgram? Penyanyi. Oke guys, jadi dia bukan selebgram. Kalian unfollow dia sekarang juga. Instagram atau YouTube? Instagram. Instagram dong. Aku nggak mungkin ada YouTube kalau nggak ada Instagram. Oke, bisa. Oke, gila. Gue mau jawab YouTube, gak pun kalau Instagram. Menjauh atau dijauhkan? Dijauhkan. Sebab? Kalau aku sih mending menjauh. Aku kalau Riches pribadi aku mending menjauh. Kalau aku menjauh aku nggak sanggup gitu. Bodoh amat. Jepang atau Paris? What? Indonesia gila. Indonesia dong. Jepang atau Paris? Indonesia. Jepang. Nah, menurut aku Jepang adalah kota yang sangat pintar, cerdas, orang-orangnya sangat cepat dalam bergerak. Aku ngasih tau orang-orang paling kita ngajar. Kata etis kalian bukan orang semua kita harus banget semua. Enggak, tapi aku tetap pilih Indonesia. Komen di bawah hashtag Tim Riches. Mantap. Love Indonesia. I love Indonesia too. Wangi tapi jelek atau bau tapi cantik? Wangi tapi jelek. Bau tapi cantik. Go. Wangi tapi jelek. Lu gak wangi sih? Gak ada lagi wangi sama sekali. Kenapa wangi lebih jelek? Karena kalau bau itu gak nyaman. Bener, kalau bau tuh rasanya kayak semua orang tuh go away gitu. Jadi males aja. Haters atau fans? Fans dong. Kenapa? Hey! Tapi tidak menutup kemungkinan aku juga butuh haters. Karena dengan adanya haters aku bisa menjadi orang lebih baik lagi. Alright. Tapi dengan adanya fans, dengan adanya The Riches, aku bisa selalu bangkit. Aku bisa selalu menciptakan karya-karya yang luar biasa sehingga mencapai hashtag Riches 1 juta subs. Luar biasa. Oh, cinta mama. Pacar atau sahabat dong. Aku tidak punya pacar dan aku tidak pacaran. So, aku lebih memilih sahabat. She's friend, best friend forever. Gue dong, males banget. Oke, yang keempat, sebelum kita lanjut ke yang terakhir, pendidikan atau karir? Karir. Why? Pendidikan tuh jauh lebih penting. Soalnya dia lagi kuliah semester 4 dan lagi cuti. Maka karena dia udah terlalu nyaman sama pekerjaan sekarang yang udah menghasilkan duit pundi-pundi rezeki yang banyak banget itu. Amin. Jadi karir ya. Doain semoga karirnya Caca lancar, kuliahnya lanjut lagi. Amin. Oke. Okay. Ini pertanyaan terakhir dan ini agak sensitif dan mungkin kamu ingin usaha. Untuk masih brief dulu. Enggak boleh. Oke, okay, seorang realis enggak pernah takut. Jawab cepat. Yes. Jawab cepat. Iya. Janji. Kamu udah janji sama aku. Lihat mata aku. Ini teman-teman perantauan Caca. Ini kayak pertanyaannya apa banget. Lihat aku. Ini yang terakhir. Yes. Pintar tapi nggak terkenal atau pendidikan minim tapi berwawasan luas. Pendidikan minim tapi berwawasan luas. Why? Itu Riches banget. Thanks sudah nonton video ini yang gak ada faedah. Ini adalah unfaedah ya, ini unfaedah. Terus aku buka, aku pakai lagi banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan juga share video ini. Dan subscribe, bener banget sambil nonton, sambil subscribe. Karena di Paris OTW 100 ribu subscriber. Dan kita lagi di Paris.